Kesempatan ini kita akan coba review seperti apa tempat tinggal kita di Batu Sangkar. Ayo, mari kita saksikan. Jadi ini jalan tampak di depan homestay. Kemudian ini tampak dari depan homestay. Nama homestay tempat kita tinggal itu Homestay Khoirina. Ya, ini jalan masuk menuju ke lorong ke belakang ya. Taman, bisa dikatakan taman rekreasi ya. Di sebelah sana itu ada kolam ya. Ini tangga menuju ke belakang. Ya, ini kolamnya cantik sekali, ditanami dengan bunga-bunga ya. Di dalamnya juga ada ikan. Ini bunga-bunga di pot. Jenis bunganya berbagai macam jenis. Ya, itu ada tanaman Kamboja. Cantik sekali, kita coba zoom. Ya. Kemudian ini penampakan dari sisi sebelah kanan itu ada kolam juga, dan di atasnya ini ada berbagai jenis bunga. Nah, ini kolamnya, di dalamnya juga ada ikan. Jadi ini pintu masuk ke ruang tamu atau juga sebagai ruang makan ya. Nah, di sini terdapat kursi goyang atau kursi santai. Di ruangan ini kita biasanya makan bersama dan ngobrol santai. Itu ada kursi-kursi dan meja. Jadi di sebelah sana kita tinggal ya. Ini di bagian belakang ini. Biasa disebut rumah kayu. Kenapa? Karena bagian utamanya terdiri atau terbuat dari kayu. Kita coba cek. Dan ini jalan setapak, bagus sekali, apalagi yang berpenyakit asam urat ya. Ini pijakan di batu alam ini sangat bagus, seperti terapi ya. Ya. Ini ada dua pintu ya, pintu di sebelah sana, pintu utama, dan pintu di sebelah sini, pintu ke dapur. Kita coba masuk ya. Nah, ini ada dipagari bambu-bambu. Pintu lebih dekat ke dapur kita, dan itu pintu langsung ke kamarnya. Ya. Coba cek ya, kita masuk melalui pintu ini. Wah. Ini dia, ini langsung dihadapkan, ini ada kursi sofa, meja,
Kemudian ada TV, ya, masih TV pakai tabung ya. Dan di sebelah sini ada wastafel. Kemudian ada kompor gas, ada kulkas ya. Keren sekali. Ini jendelanya langsung dari kaca, hanya ditutupi dengan layar di sini ya. Dan di sebelah sini ada tempat cat, kemungkinan ini tempat untuk rice cooker ya. Ini juga jendelanya hanya kaca ya, dan dibuat layar. Nah, dan di sini ada beberapa tata tertib atau aturan untuk tinggal di homestay ini. Nah, ini nama homestaynya adalah Khoirina ya. Khoirina. Dan di sebelah sana tempat tidur ya, tempat tidur. Ini namanya rumah kayu dan cantik sekali ya. Kita coba review seperti apa toiletnya. Ini view melihat ke belakang. Wah. Dan di sebelah sana juga ada pondok. Ada shower. Di belakang pintunya ada beberapa gantungan ya, gantungan kain, dan kuncinya ada dua jenisnya, satu pakai ini dan satu pakai ini. Wah, keren. Kemudian ini pintu untuk ke belakang ya, kita bisa coba cek juga nanti. Dan di sebelah sini ada tempat gantungan handuk ya, ada kursi. Dan jendelanya ini sangat menarik sekali ya, ini langsung tembus pandang ke sana karena jendelanya dari kaca ventilasi ya, bagus ya. Dan di sebelah sini tadi ada toilet khusus untuk BAB ya, dan cuci muka. Dan di atasnya juga langsung disekat ya. Nah, itu kemungkinan selang air untuk mengaliri ke shower yang di sebelah.
kendaraan yang di luar. Wah, asri sekali, sejuk ini. Di belakang ada banyak pepohonan ya. Wah. Jadi begitu saja review dari homestay yang kita tinggali di Batu Sangkar. Dan bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ya, aku.